Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini, aku akan berbagi tips untuk teman-teman cara menambah nafsu makan. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Saat sedang sakit atau tidak sedang bersemangat, teman-teman bisa saja merasa tidak memiliki nafsu makan. Padahal, kurang makan dapat membuat teman-teman kekurangan nutrisi dan gizi, serta menurunkan daya tahan tubuh, terutama bagi teman-teman yang sedang melaksanakan program penambahan berat badan. Tentunya ini akan mempengaruhi penambahan berat badan teman-teman. Nah, di video kali ini, aku akan memberikan 17 tips ke teman-teman cara membangkitkan nafsu makan untuk teman-teman yang sedang tidak bersemangat untuk mengkonsumsi makanan. Seperti apa? Yuk langsung saja kita lihat videonya. Yang pertama yaitu mengatur jadwal makan. Memiliki jadwal makan yang teratur membuat tubuh teman-teman terbiasa untuk mengkonsumsi makanan pada waktu tertentu. Oleh karena itu, mengatur jadwal makan dapat membuat tubuh teman-teman ingin mengkonsumsi makanan. Teman-teman dapat membiasakan diri untuk makan di jam yang sama setiap harinya, ataupun membuat catatan atau alarm yang dapat mengingatkan teman-teman untuk makan pada jam tertentu. Tips yang kedua yaitu makan dalam porsi kecil namun sering. Jika tidak sanggup makan dalam porsi normal, teman-teman dapat meningkatkan nafsu makan dengan cara memecah porsi makan biasanya dengan porsi yang lebih kecil. Misalnya dari porsi makan 3 kali, teman-teman dapat memecahnya menjadi 4 atau 5 kali dalam porsi yang lebih kecil. Saat nafsu makan bertambah, teman-teman dapat secara perlahan menambah jumlah makanan yang ingin dikonsumsi. Tips yang ketiga yaitu jangan lewatkan sarapan. Sarapan sering dianggap sepele, padahal jika teman-teman ingin meningkatkan nafsu makan dan berat badan, sarapan adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Sarapan ditemukan dapat meningkatkan efek termogenesis dalam tubuh yang membakar kalori dan menambah selera makan teman-teman. Tips yang keempat, beli atau buat makanan favorit teman-teman. Cara meningkatkan nafsu makan yang paling mudah dilakukan adalah dengan membeli atau memasak makanan kesukaan teman-teman. Melihat makanan favorit dapat membuat teman-teman bersemangat untuk menyantapnya, tetapi hindari mengkonsumsi makanan cepat saji yang tidak sehat ya. Tips yang kelima yaitu pakai rempah-rempah. Menambahkan rempah-rempah ke dalam makanan yang akan dikonsumsi tidak hanya dapat meningkatkan citra rasa, tetapi juga selera makan. Terutama jika teman-teman tidak bersemangat makan karena mengalami gangguan pencernaan. Teman-teman dapat mengkonsumsi bubur dapur jenis karmatif yang dapat mengurangi kembung dan meningkatkan nafsu makan. Seperti peppermint, mint, jahe, merica hitam, dan sebagainya. Tips yang selanjutnya, yang keenam, yaitu ubah tekstur makanan. Makanan yang sulit ditelan atau dikunyah dapat mengurangi selera makan. Oleh karenanya, cara meningkatkan nafsu makan adalah dengan cara memotong-motong makanan yang akan dikonsumsi menjadi lebih kecil. Alternatif lain adalah dengan memilih makanan yang lunak dan mudah dikonsumsi, seperti kuah, yogurt, buah yang bertekstur lunak, dan sebagainya. Tips yang ketujuh yaitu konsumsi makanan yang bernutrisi. Saat sedang tidak berselera makan, teman-teman akan lebih condong untuk mengkonsumsi makanan tidak bergizi, seperti kentang goreng, es krim, dan sebagainya. Teman-teman tetap perlu mengkonsumsi makanan bernutrisi, seperti sandwich ikan tuna yang dilengkapi dengan sayuran seperti tomat, sawi, dan sebagainya. Tips yang ke-8 yaitu tingkatkan kalori dalam makanan. Selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, teman-teman juga dapat meningkatkan kalori yang dikonsumsi untuk memenuhi asupan nutrisi harian. Menambah kalori juga bisa menambah meningkatkan nafsu makan. Contohnya, teman-teman dapat memasak telur bersama dengan mentega, menaruh tambahan minyak zaitun di salad, ataupun memasak oatmeal dengan susu. Tips yang ke-9, kurangi serat. Mengkonsumsi makanan yang berserat memang penting untuk kesehatan pencernaan. Tetapi, saat nafsu makan sedang menurun, ada baiknya jika teman-teman juga mengurangi konsumsi serat yang dapat membuat perut cepat merasa kenyang,
Kurangi konsumsi serat dalam makanan yang dikonsumsi sebagai cara meningkatkan nafsu makan teman-teman. Tips yang ke-10 yaitu ganti jenis piring teman-teman. Bukan hanya jenis makanan, uniknya jenis piring juga bisa turut berpartisipasi dalam menambah nafsu makan. Menggunakan piring yang lebih besar saat mengkonsumsi makanan dapat memperlihatkan seolah-olah makanan yang kita konsumsi lebih sedikit. Piring yang lebih besar dapat membuat teman-teman menambah makanan dan bisa dicoba sebagai salah satu cara meningkatkan nafsu makan. Tips ke-11 yaitu hindari minum sebelum makan. Minum sebelum makan adalah strategi yang bagus untuk menurunkan berat badan teman-teman. Tetapi, merupakan langkah yang tidak tepat sebagai cara meningkatkan nafsu makan. Apalagi untuk teman-teman yang sedang melaksanakan program penambahan berat badan. Minum air sebelum mengkonsumsi makanan dapat membuat teman-teman merasa kenyang dan mengurangi selera makan. Sebaiknya, hindari meminum air 30 menit sebelum makan. Dan minumlah air yang sedikit saat sedang makan. Tips yang ke-12 yaitu ciptakan kondisi yang nyaman saat makan. Kondisi yang nyaman dan menyenangkan dapat membantu meningkatkan nafsu makan. Teman-teman dapat mengkonsumsi makanan sambil menonton film ataupun mendengarkan musik kesukaan teman-teman. Selanjutnya, kita bahas untuk tips yang ke-13, yaitu makan bersama dengan teman atau keluarga. Cara meningkatkan nafsu makan yang menyenangkan adalah dengan makan bersama teman atau keluarga. Makan bersama orang lain bisa meningkatkan selera makan dibandingkan teman-teman makan sendiri. Tips yang ke-14 yaitu sisipkan kalori dalam bentuk cair. Mendapatkan kalori tidak harus dalam bentuk makanan padat. Teman-teman bisa mengkonsumsi kalori dalam bentuk cair, seperti jus buah, susu, minuman pengganti makanan yang berkalori tinggi, dan sebagainya. Mengkonsumsi kalori dalam bentuk cair merupakan salah satu cara meningkatkan nafsu makan, karena membuat teman-teman merasa tidak kenyang akibat tidak adanya proses pengunyahan. Selanjutnya, tips yang ke-15 yaitu catat makanan yang telah teman-teman konsumsi. Menuliskan apa-apa saja yang telah teman-teman konsumsi dapat membantu memantau perkembangan nafsu makan teman-teman, serta mengecek apakah teman-teman telah memenuhi kalori dan nutrisi harian yang dibutuhkan. Contoh aplikasi yang teman-teman bisa gunakan yaitu aplikasi FastSecret yang teman-teman bisa lihat panduan penggunanya di videoku yang ada di samping. Atau teman-teman bisa langsung klik linknya di atas. Tips yang ke-16, coba suplemen. Menurunnya nafsu makan terkadang bisa dipicu oleh kekurangan nutrisi atau mineral tertentu. Teman-teman dapat menanggulanginya dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung minyak ikan ataupun zinc. Dan tips yang terakhir atau yang ke-17 yaitu berolahraga. Jika teman-teman tidak memiliki keluhan fisik dan bisa bergerak secara bebas, teman-teman dapat berolahraga untuk meningkatkan nafsu makan. Saat berolahraga, tubuh akan membakar kalori yang dapat menambah selera makan sebagai sinyal untuk mengisi energi yang telah digunakan dan memicu perubahan hormon, massa otot, dan metabolisme. Namun, olahraga bukanlah hal pintas untuk meningkatkan nafsu makan karena efeknya baru akan terlihat setelah beberapa hari dilakukan. Ya, seperti itu saja 17 tips dari aku cara menambah nafsu makan bagi teman-teman yang memiliki nafsu makan buruk atau rendah, ataupun bagi teman-teman yang sedang melaksanakan program penambahan berat badan. Bagi teman-teman yang memiliki kritik, ide, saran, ataupun request video, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Jangan lupa ikuti juga sosial mediaku di Facebook ataupun di Instagram di @hendraprabowokebumen. Tonton video-videoku yang lainnya juga di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen, atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di video ini. Nanti aku akan tuliskan beberapa link video yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa, dan have a nice day.